Okay, assalamualaikum. Ni hari ni nama saya Adi daripada Gerobak Malaysia Sendang Berhad. Saya nak cerita pasal teknik nak buat live . Teknik nak buat live ni kita kena buat preparation, bukan main terjah aja tau. Jadi dia ada preparation yang kita kena buat daripada awal, dan kita kena tahu masa mana kita nak buat, apa yang perlu kita lakukan masa kita tengah buat live tu, dan juga in order to matlamat kita supaya kita dapat ni. Jadi yang pertama adalah tip yang pertama, kita kena bersedia, iaitu kita kena tahu apa produk yang kita nak buat live. Lepas tu kita mesti ada offer, offer harga runtuh, limited stock dan limited time. Lepas tu kita kena arif pasal produk dan jenis perincian yang kita nak buat live hari itulah, berapa stock yang kita ada dan sebagainya. Lepas tu kita tak payah jadi pura-pura. Kalau kita orang utara, kita jadilah cakaplah utara. Kalau kita orang Kelantan, cakap Kelantan dan sebagainya. Lepas tu kita masa, okey ni strategi, kita nak cakap pasal strategi masa live pula . Jadi masa live ni, masa sebelum kita cakap lebih lanjut ni. Jadi live ni adalah matlamatnya kita nak leads masuk. Sebab kita bukan nak closing kat sini, kita nak supaya orang tu, orang team sale dapat leads masuk. Dia adalah macam FB ads juga lah. Kalau kita buat FB ads, kalau dalam Shopee kita ni, okay, yang pertama kita kena seru. Langkah pertama kita kena seru viewers. Tidak ada guna live jika tiada viewers. Jika di Shopee, pastikan guna coins untuk tarik viewers masuk. Jika di FB, pastikan live time betul. Bila mula, minta viewers share dulu. Minta viewers follow page kita, FB, Instagram dan sebagainya. Jangan terus hard sell. Mulakan chat dengan viewers dulu, tanya khabar dan sebagainya. Lepas tu langkah kedua, cakap keistimewaan live kita. Matlamat kita live pada hari itu. Contohnya kita pilih beras 10 pieces, pilih yang cantik untuk mama semua, hanya 10 saja. Kalau mama terlepas memang tak ada. Bagi tahu tempoh nak live hari ini supaya orang tahu kita cepat. 10 minit lagi, 1 jam ke 2 jam ke macam tu. Dan kalau kat Shopee kita cakap voucher, yang terhad dan coin yang terhad dan sebagainya. Yang penting juga kita kena call to action. Okey, tak sempat. Okey, langkah ketiga, semasa live, kehidupan live tu bergantung kepada engagement. Kalau tak ada viewers memang matilah. Sentiasa tengok komen viewers, tanya mereka, jawab mereka soalan dari apa yang dicakap. Hendaklah sebut nama dia dan beritahu tunggu sekejap. Jika tidak sempat, boleh terus tekan link WhatsApp untuk team sale layan. Sentiasa lakukan CTA setiap 5 minit dan 10 minit. Okey, langkah keempat, pre-end. Ni dah nak habis ni. Jadi semasa 10 minit terakhir tu, kita kena beritahu pelanggan yang kita dah nak end live. Wujudkan suasana yang tak ada masa, memang nak rushing, nak supaya customer tu tertekan nak kena beli. Dan pelanggan perlu WhatsApp masuk lead secepat mungkin. Ulang sekali lagi, objektif live pada hari ini, stok terhad dan berapa unit dan sebagainya. Kena cakap lagi sekali, ingatkan pelanggan tu, call to action. Macam cakap call to action selalu dalam 10 minit, 5 minit. Live, mengakhiri live tu, hendaklah tinggalkan live dengan bergaya, bukan dengan kekecewaan. Beritahu yang stok hanya tinggal 1-2 lagi. Bagi yang baru masuk, terus WhatsApp jika ingin beli. Beritahu suruh follow page atau FB untuk update terkini live session nanti. Okey, jadi yang pentingnya semasa kita buat live tu, kita kena sentiasa engage dengan pelanggan, jawab soalan dia, suruh dia call to action dan sebagainya. Suruh dia terus follow, share dan juga terus WhatsApp. Kita kena ulang sentiasa tu, follow. Jangan terus hard sell, cakap pasal produk je orang bosan. Kadang-kadang tegur pelanggan. Kalau pelanggan yang regular tu, kita tegur dia, apa khabar, lama tak nampak ke, macam tu kita kena selalu buat. Okey, harap manual ni berkesan untuk dan dapat membantu semua. Okey, terima kasih.